program yang dikatakan dengan media, itu dikatakan media setelah air. Air ini ada yang dikatakan dengan air garam. Tetapi ikan ini harus mampu beradaptasi dengan air dan beradaptasi juga dengan air laut. Saya tidak bertanya bahwa ikan yang ada di air laut tersebut rasanya tidak asin. Sementara ikan tersebut hidup di air asin. Nah, ini menjadi pertanyaan. Nah, untuk itu, saat ini kita akan melakukan yang dikatakan dengan praktek. Praktek yang dikatakan dengan osmosis. So, kemarin saya sudah katakan osmosis tersebut itu bagaimana? Oh no! Apa ini? Kamu ngapain? Like a Hellcat.